Pada LMS kita bisa merancang kelas kita selama satu semester dengan fitur modul gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu pertama kali membuka kelas itu pasti akan kosong seperti ini. Ya. Tapi kita bisa men-setting kelas ini seperti apa dalam satu semester itu dengan create a new modul. Nanti seperti apa kita bisa mengedit atau menggunakan fitur modul ini itu bisa dicontohkan di kelas polysynchronous learning yang kemarin saya ikuti di sini beliau yang teacher-nya itu sudah men-setting gitu misalkan di sini ada kumpulan pedagogi bahan ajar learning ataupun materi gitu misalkan ini bisa diedit sesuai dengan kebutuhan sebenarnya jadi kalau misalkan saya kemarin coba itu saya buat di sini beda dosen pengampu karena ini kan satu kelas ya satu kelas yang sama misalkan kelas farmakognosi kalau di departemen saya kelas farmakognosi itu kan yang mengampu saya dan Bu Rovida begitu ya Nah di situ ada beberapa materi dari kami masing-masing begitu -masing, ya. Kami akan pisahkan berdasarkan urutannya seperti ini, misalkan seperti itu. Kalau di polysynchronous learning ini intinya kita bisa menggunakan beberapa fitur untuk pengembangan pembelajaran kita di kelas gitu. Dan itu bisa di-lock jika materi sebelumnya belum terselesaikan gitu. Misalkan ini ya. Untuk mengetahui bahan ajar, materi bahan ajar di sini mahasiswa tidak bisa mengklik link ini jika materi pedagogi ini belum terselesaikan dengan baik. Begitu. Karena di sini ada tulisannya prerequisite pedagogi. Artinya sebelum mereka mengklik semuanya ini dan menyelesaikan jika ada kuis begitu ya atau jika ada penugasan dia tidak bisa masuk ke materi bahan ajar gitu pun demikian untuk LMS Learning Management System di sini dia juga tidak bisa diklik jika yang bersangkutan belum menyelesaikan bahan ajar gitu Bapak Ibu seterusnya sampai ke bawah. Nah, materi dari setiap uh, pertemuan ini atau setiap fitur ini kita bisa sesuaikan. Ada yang melampirkan dokumen, ya. Ada yang link begitu. Ada yang macam-macam gitu. Nanti kita akan bedah satu persatu. Kalau di sini sih contohnya yang mungkin bisa diterapkan ya dan relevan menurut saya. Nah, itu adalah dengan men-setting misalkan kelas farmakognosi e, mata kuliahnya saya itu ya tumbuhan beracun ya dalam pertama itu pretest gitu ya dalam pretest ini kita bisa mengedkan atau merancang ada kuis di sini gitu jadi yang di sini kita bisa cek klik gitu nah dia akan masuk ke lini kuis gitu ya Pun demikian ada beberapa pilihan, ada diskusi juga gitu, ada penutup. Intinya kita bisa merancang kegiatan ideal yang seperti apa selama satu semester di mata kuliah kita gitu. Ini kalau contoh saya juga nanti saya misalkan ini deh. Kalau ini kita cek ternyata yang keluar adalah mohon maaf ini ada kesalahan internet ya helpdesk nah ini masuknya ke helpdesk ya kita bisa menambahkan link bantuan gitu ke sistem kita atau link eksternal lain ya misalkan bapak ibu sudah mempunyai video di YouTube atau video di apa Instagram atau di mana gitu ya, artinya platform lain sebagai pendukung di mata kuliah Bapak Ibu gitu. Jadi kita bisa menambahkan URL-nya atau menambahkan linknya untuk bisa diklik oleh mahasiswa begitu. Kemudian uh, saya masuk ke modul lagi. Di modul ini juga bisa dipisahkan begitu. Bentar mana ya? Nah, ini sebagai pendahuluan mungkin misalkan di disebutkan berapa apa kompetensi-kompetensi yang ingin diberikan selama mengikuti materi ajar ini, mata kuliah ini gitu ya. Kemudian ada link-link yang bisa disematkan di sini begitu. Kemudian di next ini kan rangkaian. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa video sebagai bahan ajar yang seperti tadi disampaikan. Kemudian ada pembagiannya untuk kelas, misalkan ada link yang mahasiswa harus melihat itu gitu atau berita-berita update penelitian atau yang berkorelasi dengan mata kuliah Bapak Ibu gitu bisa dilakukan di sini gitu ya kemudian nah di sini kita juga bisa menyematkan diskusi diskusi jadi setelah adik-adik membaca atau melihat video itu ada sesi atau forum diskusi nah bisa dibuat yang seperti ini untuk bagaimana cara mengoperasikan atau menambahkan fitur-fitur ini nanti akan dibahas satu persatu setelah video ini gitu. Nah, di sini dosen bisa merancang apa yang harus dituliskan di sini, kemudian mahasiswa bisa mengomentari atau mereply dari tulisan Bapak Ibu dan bisa juga mahasiswa belum belum bisa melihat hasil komentar dari temannya sebelum dia mempostingkan satu Kalimat atau satu opini begitu. Jadi itu adalah sistem ya. Gampang itu cuma di di dituliskan narasinya saja sepertinya. Nah kemudian dari sini bapak ibu bisa melihat mana mahasiswa yang aktif, mana mahasiswa yang tidak aktif gitu. Apakah yang didiskusikan itu sudah sesuai dengan arahan, atau terlalu melebar? Itu kita juga bisa mereply atau menanggapi dari apa yang sudah disematkan oleh mahasiswa terkait topik tersebut. Begitu, kemudian selanjutnya kita klik next. Jika ini masih dalam satu rentetan, bapak ibu ya, di terakhir setelah diskusi mungkin ada sesi quiz atau sesi pertanyaan begitu. Nah, di sesi pertanyaan ini kita bisa melihat gitu atau membuat gitu ya. Kalau dosen membuat, kalau mahasiswa menjawab begitu. Jadi, ini kemarin saya coba menjawab karena saya di sini role-nya sebagai student ya. Itu menjawab survei. Pertanyaan di sini, kita bisa setting sampai kapan kuis ini bisa dilihat, dan kuis ini ada gitu ya. Itu waktunya berapa menit pun juga ada di apa namanya tabel sebelah kanan ini. Nah, ini macam-macamnya pertanyaan nanti akan dijelaskan selanjutnya. Intinya di sini adalah setting kuis gitu. Kita bisa melock juga, melock juga atau mengunci kuis ini tidak bisa dibuka setelah tanggal sekian gitu. Dan yang terakhir mungkin ini penutup misalkan dalam satu semester itu.